Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasmal Fuadi, sering dipanggil Bang Fuad. Sekarang saya sudah pensiun, sudah 3 tahun dari kantor pos Minjing. Nah, sekarang saya jadi petani, kadang-kadang beladang, kadang-kadang tanaman tanaman dan kegiatan misi kegiatan seorang pensiun. Oh, ya Bang. Itu pensiun katanya, memang sekarang pensiun, tapi kegiatannya banyak. Sebelum pensiun pun ternyata ya track recordnya ada, ikut juga bidan ini, tapi bidan calon wali kota, dan dia berhasil biasanya, betul Bang ya? Alhamdulillah. Dan di tempat ini pernah 2010 saya memenangkan ayahnya Andri yang sekarang ingin jadi wakil wali kota Binjai. Sebut lah ayahnya Andri. Ayah Andri itu Bang Idham, Bang Alisa, gitu. Sini, tempat ini Bang? Tempat ini di sini. Oh. Tapi setelah itu Bang Iham nggak pernah kemari lagi dengan Kak Lisa. Nah, waktu pencalonan kemarin, dia datang ke sini, bawa tim banyak gitu. Setelah itu dia lupa lagi. Sibuk kali. Iya betul. Nggak boleh berusangka lah. Abang dukungnya kemana? Oh, kalau saya ke Tengku Rizky, kemarin saya ngantar ke KPU. Ke Tengku Rizky? Iya. Yang diusung dari Partai PDI Perjuangan? Iya. Dan apa, Bang? Partai Umat. Oh, Partai Umat. Oke. Okay. Bang, kenapa, Bang, alasannya? Ini kan kalau Abang memilih ini, Abang ini kan banyak yang pengikut Abang, followersnya. Alasan kenapa, Bang? Alasan saya, pertama Tengku Rizky ini sopan. Mudah, kreatif, dan ada solusi di sana. Makanya saya mau pilih dia. Bang, kalau muda kan ada yang muda lagi, Bang. Lebih muda lagi seperti kawan Abang tadi. Ya, oh. Kalaunya saya ingin memutuskan rezim. Oh. Kalau rezim terus kita, kalau rezim itu bagus, gak apa-apa. Ya silakan kita dukung. Ya. Tapi kalau rezim itu tidak bagus, ya kita harus katakan tidak bagus. Oke. Jadi kapan mulai menetapkan pilihan mendukung ini, Bang? Saya sebenarnya 2 tahun yang lalu Tengku Rizky itu kepingin ketemu saya. Nah, itu dulu ceritanya. Tapi saya nggak mau ketemu. Berapa kali dia ketemu saya nggak mau, tiba-tiba. Karena balihonya di depan kantor Abang pas. Betul, pas di kantor saya. Betul. Ya. Tiba-tiba dia datang ke istri saya. Kak, tolonglah pujuk Abang supaya mau bergabung. Terakhir istri saya melihat dia tata krama, bagus, wawasannya bagus. Istri saya bilang, Bang, dukung aja kenapa gini-gini. Nah, namanya masih apa yang berani ngelawan istri? Kalau udah diperintahkannya itu, ya itulah itu. Gitu. Satu klik lebih tinggi dia, Bang. Ya.